ibadah haji di mana, Pak? Kalau di Sikoro ibadah haji itu dihajiin atau? Dihajikan itu seperti apa, Pak? Dibersih. Dibersihkan di dalam. Ulang itulah nampak lain yang tahu membersihkan awak di dalam. Seperti di Padang ini, ya? Iya, di Padang. Enggak ke Tanah Suci bukan, ya? Enggak. Kebenarannya di Suri Anam 161. Ya, contohnya ke Pemuda dalam gua. Lalu 309 tahun Suri Al-Kafi. Nah, itu ajaran Ibrahim tadi. Berarti berbeda dengan ajaran Islam. Kalau ajaran itu kok nenangnya pakai ulang kok ajaran Imam Syafi'i Maliki yang Malia Nafi. Berbeda ajarannya. Berbeda, ya? Iya. Tuhannya sama juga, Pak? Tuhan itu satu. Kalau perintah untuk rukuk tagak itu mana ada dong. Sholat nggak ada? Sholat ada. Sholat seperti apa, Pak? Ibadah ada. Sholat kita buat baik. Ibadah kita tidur, makan. Ibadah. Kalimat sembahyang itu tidak ada dalam surat itu. Kenapa saya cuma carinya ada surat? Berarti tidak ada. Al-Quran gimana, Pak? Ya, dalam Al-Quran itu tidak ada. Kalimat sembahyang itu tidak ada. Ada berapa pengikut, Pak? Udah banyak, Pak. Tidak berhenti, Pak. Sampai kini, ya, Pak, harus mambil kaji ke selalu senang. Tidak berhenti, Pak. Cara menyebarkannya seperti apa, Pak? Kami tidak ada menyebarannya. Oh, gitu ya? Iya. Terus pengikutnya seperti apa? Ada pengajian atau gimana? Tidak, misalnya, Pak, senang bawa, kalau ingin, bawa ayam. Ya, tanya, apa tobat? Atau gurbek? Kalau tobat, ya tobat aneh sih, nah. Sama gurunya itu? Iya. Berarti gurunya juga bisa ngobatin orang gitu? Bisa. Ngobatin penyakit atau gimana, Pak? Bisa. Seluruh penyakit. Seluruh penyakit. Iya. Bapak sendiri sudah meyakini ajaran ini sejak kapan, Pak? Di tahun 2005. 2005, ya? Ya. Kenapa, Pak, tertarik dengan ajaran ini, Pak? Ya, ini yang benarnya. Saya, ambo mencontoh ke Ibrahim. Keselamatan dunia akhirat. Berarti ajaran ini berbeda dengan ajaran Islam lainnya yang pada umumnya. Beda. Berbeda, ya. Yang diciptakan pertama sama Rabbil Alamin, bumi dengan langit. Yang kedua air. Yang ketiga angin. Yang keempat tumbuh-tumbuhan. Yang kelima binatang. Cahaya yang keempat. Yang kelima tumbuh-tumbuhan. Yang keenam binatang. Yang ketujuh kita baru manusia. Mana ada perintah rukuk tagak? Kalau ada perintah rukuk tagak, yang besar ini mengapa tidak ada rukuk tagak? Ini sebelumnya ajarannya dari mana, Pak? Kita mengambil dari Padang. Guru besarnya di Padang? Iya, Bapak Usman namanya. Bapak Usman. Tempatnya dimasuk ke rumah sajid. Masjid M. Nur. Terus Serang Gagak, teman-teman. Nah, cari Pak Usman di sana. Nama ajarannya apa, ya, Pak? Ajaran. Ini ajaran Ibrahim. Tauhid Ibrahim, ya. Tauhid Ibrahim, ya. Iya. Rumah ibadahnya ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada, ya. Nah, yang di Padang ini, guru besarnya di mana, Pak? Tidak ada, dia tidak ada gurunya. Oh, dia ada, ya? Tidak. Dia suara tiba datang. Dari tahun berapa ini, Pak? Tahun 80.